termasuk hijrahnya ahli maksiat, caranya menggunakan tobat. Gak apa-apa, tobat aja dulu. Masih dikerjakan, tobat lagi. Dikerjakan juga, pasti kadarnya akan menurun. Tobat lagi, menurun lagi, tobat lagi. Mudah-mudahan diwafatkannya sedang dalam keadaan tobat, tertulis dan berjuang. Itu poinnya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, kerjakan konsisten. Kalau Anda sudah niatkan konsisten, benar dikerjakan, maka berbahagialah.